Saya ada satu motor yang lama tu, 1914 punya Matchless. Vintage. Cara lain, bunyi lain, cara nak bawa pun lain. Motor ini tidak lebih dari 10 yang bisa hidup dan jalan dan dengan kelas museum. Ya. Malakoff adalah satu-satunya syarikat dalam usaha melakukan pembakaran secara bersama. Melalui usaha ini, kita dapat mengurangkan penjanaan gas rumah hijau hingga 30% pengurangan menjelang 2031. Klasik ni saya terpikat dengan dia punya bentuk, dia punya style memang gaya betul. Value motor ni tidak bisa dikira dengan uang macam sekarang, Mang, ya. Sebab ini kita bukan beli motor, tapi kita beli historis. Ya, sudah besi berkarat lah. Cuman karena saya lihat bentuknya masih motor, ada frame, ada gas tank, ada roda, ada engine-nya. Nah, ini motor bersejarah ini. Kegairahan minat terhadap sesuatu objek bernilai tidak boleh dihitung kira dengan sekadar angka pada sekeping kertas. Itulah kata yang empunya rasa. Demi suatu kepuasan, golongan pencinta ini sanggup berbelanja besar. Segalanya terbayar tatkala melihat hasil kerja restorasi yang dilakukan bertahun lamanya, menyusur megah menjadi tontonan. Kapten Bersara Chua Jim Kang antara pencipta motor klasik dan vintage sejak awal tahun 80-an. Presiden Persatuan Motor Klasik Melaka ini dulunya berkhidmat dengan Askar Wataniah. 1981 masa saya bertugas di Kuala Kangsar. So saya jumpa saya punya foreman dulu, dia yang ajak saya main motor klasik. Masa tu saya ada dua pilihan, sama main motor ataupun main kereta lama. Tapi memandangkan kereta lama memerlukan banyak tempat untuk simpan, that's why I choose motorcycle lah. Lee Hock Meng, sahabat Chua, berkongsi kegairahan serupa. Dia mengenali Chua lebih 40 tahun lalu sebelum Chua berjinak dalam dunia permotoran ini. Chua memiliki 11 buah motosikal klasik dari pelbagai model. Dia juga pemilik tunggal sebuah jentera vintage yang jarang ditemui, iaitu motosikal generasi pertama enjin V-Twins. Sebab motor klasik ni dia pada saya dia simple, dia very fundamental. Lepas tu dia semua mechanical, tak serupa sekarang punya motor baru. Lepas tu saya terpikat dengan dia punya bentuk, dia punya style memang gaya betul. Tapi yang penting tu dia bukan laju sangat. Compare dengan zaman sekarang lah. Ini kapten pun boleh laju lah. Tapi dia memang slow, tapi you tekan dia laju, dia punya lain, dia punya rasa. Terlalu semangat.
19 Mei lalu telah berlangsung perarakan motosikal klasik di Melaka Bandaraya Bersejarah. Lebih 100 buah jentera roda dua klasik menjadi tumpuan pengunjung dan pelancong. Kalau tak silap dalam 11 ke 12 lah. Saya pun ada yang belum bikin. Kemungkinan sebab usia saya sekarang pun sudah 66. Tak lara lah. Tapi ada, saya ada satu motor yang lama tu, 1914 punya Meshless. Itu sudah vintage. Dia cara lain, bunyi lain, cara nak bawa pun lain. Sebuah rumah di Batu Berendam, pinggir Kota Melaka, menjadi bengkel restorasi motosikal milik Chua. Di dalamnya, kami temui Setiawan Rahardi atau mesra disapa Agus. Khusyuk menghadap sebuah jentera unik yang datang dari zaman awal dunia otomotif. Berasal dari Jakarta, kerana berkongsi kecintaan mendalam terhadap motor vintage, dia yang berusia 44 tahun datang ke Malaysia bagi membantu Chua memulihkan Matchless bike ini. Sebab motor semua di sini, jadi saya bring a little bit part to Jakarta to here, saya buat di sini. Sebab Chua kasih ini tempat dan saya ngerasa sedap lah, senang lah ya, mana-mana senang lah ya. Agus adalah rakan Chua yang telah dikenali lebih 10 tahun lalu. Dalam komuniti permotoran klasik, peminatnya menjalin persahabatan dari segenap benua kerana dengan cara ini, mereka memperolehi sumber alat ganti yang mungkin tidak lagi wujud dalam pasaran. Saya tidak punya sampel, saya hanya punya picture. Picture pun resolusinya sangat kecil. Jadi saya hanya kira-kira, oh ini hanya bentuk macam ini. Tapi saya tak pernah tahu apa size. Ya saya coba, sini-sini buat, oh tak bisa pakai, buang. Saya buat baru lebih besar sedikit, masih tak bisa. Saya buang dan saya buat lagi. Chua sendiri pernah ke Jakarta bagi meninjau bengkel rakannya itu. Sehingga ke hari ini, Agus telah membantu menyiapkan 7 buah motosikal klasik milik Chua. Bagi Agus, setiap motor yang dibaik pulih mempunyai nilai estetika yang tersendiri. 2 tahun lepas, 2.5 masa COVID yang baru buka. So, saya pun sudah cakap dengan Agus, saya nak cari satu vintage. Mana 1990s, sebab dekat Malaysia kurang. Yang paling banyak 20-an. Memang susah nak cari. Dia, Agus ada cerita kat saya, di Jakarta seorang ada nama Alex Tomang. Dia meninggal. Lepas tu warisnya jual. So, it's the timing. So, saya pun terbang pergi sana, bawa duit, jumpa yang waris mati, terus beli. Beli, bawa balik, tanya Agus macam mana buat. Tu Agus cuba pasang. Agus sudah menganggap Melaka ibarat rumah keduanya. Kebiasaannya, dia akan turun bersama isterinya yang juga peminat tegar motosikal klasik. Bagi menyiapkan motosikal klasik ini, Agus berada di Melaka selama 2 minggu atas jemputan sahabatnya. Kapten Chua mungkin 2 tahun lalu banyak kurang part, saya coba buat. Sampai Chua berpesan kepada saya, Agus, saya pengen motor ini supaya bisa jalan seperti pada dulu waktu keluar daripada factory lah. Sebahagian alat ganti motosikal klasik ini ditempah dari luar negara, antaranya United Kingdom dan Amerika Syarikat. Ada juga beberapa alat ganti yang dibawa oleh Agus dari Indonesia. Saya tidak punya sampel, saya hanya punya picture.
picture pun resolusinya sangat kecil. Jadi saya hanya kira-kira, oh ini hanya bentuk macam ini. Tapi saya tak pernah tahu apa size. Ya saya coba, sini-sini buat, oh tak bisa pakai, buang. Saya buat baru lebih besar sedikit, masih tak bisa. Saya buang dan saya buat lagi. Lantai pertama. Oke, okay. Agus, gimana? How are you? Keduanya mempunyai minat yang sama, minat yang tidak boleh diukur dengan wang ringgit. Sebaliknya, perlu dilihat pada masa dan usaha yang dikorbankan bersama. Sejak 1999 ke 2000, ada seorang Australian nama Ivan. Dia sudah bawa masuk, tak tahu dari mana lah, satu motor Harley Davidson yang tahun dia 1916. So, dia declare as the oldest bike in Malaysia and the oldest Harley Davidson in Malaysia. Memang ada. So, kita dah tahu dia punya oldest. 1916. Last year saya jumpa dia, saya akan bagi tahu dia, Ivan, I got one bike. This will be 2 year your senior. So it's 1914. Kalau tak silap saya, we will declare this as the oldest bike in Malaysia. Is minyak petrol. Petrol, minyak hitam sini. Dia pun ada pump. Dia sudah jalan. Saya kena kejar. Ya. Kena lari kejar. Ya. Makanya saya akan buat satu lever kecil. Ini kan? Ya. Itu sudah ada. Tak. Saya akan cari yang kain. Oh. Cantik lah. Ya. Setelah hampir sebulan, akhirnya matchless bike ini siap dipasang oleh Agus dan Chua. Segala penat lelah, masa dan wang ringgit yang dicurahkan kini berbaloi apabila melihat hasilnya. Mereka sendiri tidak menyangka motor klasik ini mampu beraksi di jalan raya. Dari cara ia dihidupkan hinggalah kederuman enjin yang bagaikan muzik di telinga mereka memberi kepuasan kepada peminatnya. Ini motor 700cc, tahun 1914, dia tidak punya gearbox dalam internal engine, dia punya gearbox dalam wheels, dan dia ada something special, dia tidak pakai chains. Dia pakai belt, sama seperti industrial mesin zaman dulu, zaman lepas. Ini motor spesial sebab dia brake pun macam train. Tak seperti motor pada umumnya. Dia masih, semua masih apa, kuno, masih primitif. Siapa sangka motorsikal berusia lebih 100 tahun ini mampu dihidupkan. Biarpun kelihatan seperti basikal lama, jentera yang digunakan pada Perang Dunia Pertama ini kini mampu menelusuri jalan sekitar Melaka. Bagi peminat dunia permotoran, melihat karya ini di jalanan ibarat seni yang tidak terungkap. Value motor ini tidak bisa dikira dengan uang macam sekarang, Bang, ya. Sebab ini kita bukan beli motor, tapi kita beli historis. Kita beli kenangan, kita beli heritage yang mungkin tidak bisa dikira dengan uang. Ketika dalam perjalanan, matchless bike ini terpaksa dihentikan buat seketika kerana enjinnya menjadi panas. Belting slip, jadi enjin tak mau pusing wheel. Jadi kita kasih sejuk sebentar, maybe 20 minit. Biar jalan kembali ya, Bang. As well I told you, saya punya tujuan, I want
kalau boleh pancing keluar tak? Ada lagi motor yang lama lagi ataupun sebaya dengan dia. Kita tak tahu. We don't know. Ini yang saya nak pupukkan orang try to challenge me. I'm not trying to show, but ini is up to everybody challenge. You get it by the end, then you declare as you are the oldest. Welcome. Setelah 20 minit berlalu, ia mampu dihidupkan semula. Menurut Agus, motosikal ini dibawa secara santai, tidak seperti motosikal moden yang menjadi jentera pengukur kelajuan. Syarat dengan sejarahnya, Melaka sering mengadakan aktiviti pameran klasik seperti ini. Bagi peminat dan pengumpul motor klasik, perhimpunan begini sentiasa dinanti-nantikan. Saya pun sudah minta Persatuan Malaysia tu, tahun ni kita akan buat MICBF di Melaka. So satu tak daya tarikan adalah motor inilah. Saya akan perkenalkan ini adalah oldest bike. Sebenarnya saya harap ada orang yang lagi lama tu menunjul. Kembalinya matchless bike di jalan raya bukan sahaja ditunggu cua, malah seorang lagi peminat tegar dari Indonesia. Chok Arif Rudi dari Jakarta turut menyertai pameran motosikal klasik di Melaka atas undangan cua. 30 tahun lalu, dialah yang menemui rangka jentera vintage ini dan menjadi penghubung sehingga dibeli oleh cua dan dipasang Agus. Menurutnya lagi, dia menjumpai rangka motor ini di kawasan Jawa Tengah, di mana penduduk di situ dikategorikan sebagai golongan bangsawan zaman dahulu. Motornya teronggok di samping rumah begitu aja. Jadi ya sudah besi berkarat lah. Cuman karena saya lihat bentuknya masih motor, ada frame, ada gas tank, ada roda, ada engine-nya. Nah, ini motor bersejarah ini yang harus dilestarikan ini. Hanya dipisahkan oleh Laut Sulawesi, tidak menjadi penghalang kepada dua sahabat ini untuk memacu kecintaan yang sama. Makanya salah satu keberuntungan saya bisa hadir di Melaka ini adalah ketemu dengan kawan lama, ketemu dengan motor lama ya. Akhirnya, Agus berjaya menunggang motosikal vintage kelahiran British ini sampai ke Bandar Melaka. Siapa sangka, motor zaman Perang Dunia ini menunjukkan bagaimana inovasi dan reka bentuk lasak boleh menjadi perbezaan besar dalam situasi peperangan, memberikan mobiliti dan kebolehpercayaan yang unggul kepada tentera yang menggunakannya. Ya alhamdulillah berjodoh dengan Kapten Cual yang punya tekad yang sangat kuat dan disuplai dengan kawan-kawan
kayak Mas Agus Cawang, dari yang tidak berbentuk, bukan cuma sekedar berbentuk menjadi motor lagi, tapi bisa di riding dan sehat. Rata-rata peminat motor klasik vintage teruja melihat motorsikal ini diselenggara dengan baik oleh Agus dan Chua. As well I told you, saya punya tujuan, I want kalau boleh pancing keluar, ada lagi motor yang lama lagi ataupun sebaya dengan dia. So, kita tak tahu. We don't know. Ini yang saya nak pupukkan orang try to challenge me. Yeah, I'm not trying to show, but ini is up to everybody challenge. You get it by the in, then you declare as you are the oldest. Welcome. Dua negara menjadi satu demi minat yang sama. Walaupun bukan kemasyuran nama yang diidamkan, namun kepuasan terserlah melihat jentera berusia 100 tahun dibaik pulih hingga mampu digerakkan. Dengan kembalinya matchless bike di jalan raya, Chua kini memiliki motosikal vintage tertua di Malaysia. Daripada tahun 2006, semenjak adanya loji jana kuasa Tanjung Bin ini, banyak perubahan berkisarkan kepada peluang-peluang pekerjaan, ekonomi masyarakat setempat ini semakin rancak. Sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, kita sentiasa menitik beratkan tentang keperluan kelestarian pemberdayaan tenaga, terus menjana tenaga hijau yang ditambah dari masa ke semasa. Kita memerlukan lebih kurang 280 tan arang batu untuk generate electricity. Tapi dengan adanya biomass ni, kita akan displace 5-15% of coal yang kita masukkan. Banyak perubahan berkisarkan peluang-peluang pekerjaan, kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit. Banyak yang dibuka di sini, jadi ekonomi masyarakat setempat ini semakin rancak. Jika berlaku sebarang gangguan sumber bekalan asas, ramai akan mengatakan bahawa biarlah tiada elektrik, jangan tiada air. Kerana ia akan menyusahkan untuk membasuh diri ataupun memerlukan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan air. Namun, sedar tak sedar, elektrik juga merupakan perkara asas yang penting dalam kehidupan seharian kita. Di musim panas, kipas dan penyaman udara menjadi antara yang dicari-cari. Komunikasi juga perkara penting yang memerlukan sumber elektrik. Dan Majalah 3 pada kali ini akan membawa anda untuk melihat bagaimana elektrik itu dijana dan bagaimana juga ia dilestarikan untuk manfaat semua. Pada ketika ini, loji jana kuasa elektrik di Malaysia dikendalikan dua pengeluar utama, syarikat berkaitan kerajaan dan pengeluar bebas atau Independent Power Producer, IPP. Malakoff Corporation Berhad adalah satu daripada IPP utama dalam sektor penjanaan elektrik di Malaysia. Lima lojinya yang terletak di beberapa kawasan strategik menyumbang sebanyak 21% daripada keseluruhan penjanaan elektrik negara. Stesen jana kuasa Tanjung Bin, Pontian, Johor. Di sini terdapat dua loji dengan jumlah kapasiti 3,100 MW dan menghasilkan kuasa elektrik paling besar. Ketua Bahagian Prestasi dan Reliability, Fairuz Ahmad, bertanggungjawab mengawal selia projek kombinasi pembakaran bio jisim di loji jana kuasa Tanjung Bin Power. Proses untuk generate electricity di sini berkisar tentang thermodynamic process. Okay? So untuk input, kita memerlukan bahan bakar. Secara asasnya kita menggunakan arang batu di sini. Untuk biomass project ni, kita introduce biomass fuel dalam adunan arang batu yang kita masukkan tadi lah. Kalau ikut puratanya, kita memerlukan lebih kurang 280 tan arang batu untuk generate electricity.
Tapi dengan adanya biomass ni, kita akan displace 5-15% of coal yang kita masukkan. Sejak Disember 2022, peratusan biojisim yang digunakan telah bertambah dari 0.5 hingga 5%. Matlamat sasaran adalah sebanyak 15% menjelang tahun 2027. Untuk projek biomass ni, rutin harian kita adalah untuk dapatkan planning macam mana stock arrival setiap hari. So macam contoh hari ini kita terima 2 lori. So 2 lori 80 tan biomass fuel yang kita terima hari ini. Dan kemudian kita akan buat scheduling. So bila kita akan start feeding ke dalam boiler lah. Kemudian kita akan tentukan berapa banyak ratio biomass fuel yang akan masuk. So buat masa sekarang, kita masih dalam trial process. So kita bermula dengan 0.5% dan kita naikkan sedikit demi sedikit sampailah kepada 5-6%. So proses ni akan berterusan hari ke hari dan mungkin dalam 10 hari tu kita akan break sehari dua untuk buat proses cleaning dan inspection. Tugasan mengkoordinasi projek di fasiliti biojisim dikendalikan oleh Amin Ahmad Tajuddin selaku koordinator projek. Selain koordinasi biojisim dari lori ke corong pengumpulan, Amin juga harus memastikan setiap peringkat selamat dan terkawal. Dari segi kesusahan, dia ada pro and con lah. Di mana jadi saya kena jaga daripada lori sampai, proses sampai dan lori balik. Di mana lori yang sampai, jumbo bag terima, condition dia okey. Kadang-kadang jumbo bag, kita kena pastikan tak ada yang koyak lah untuk lifting supaya tak ada spillage. Jadi untuk bahagian proses, kita akan pastikan tak ada spillage. Bila kita convey tu, pastikan ngam-ngam semua akan masuk ke dalam kita punya conveyor. Kita kena juga communicate dengan operator crane, operator dan rigger supaya dia orang boleh lifting dengan baiklah. Sebab operator dia berpandu kepada rigger dia. Biojisim adalah bahan organik terbiodegradasi dan boleh ditukar kepada bahan api ekologi atau biogas. Pelet biojisim yang digunakan buat masa ini ialah daripada serpihan kayu meranti. Antara alternatif lain untuknya ialah tandan dan sabut kelapa sawit, sekam padi dan juga buluh. Menariknya, biarpun berbeza elemen, tenaga yang dihasilkan apabila pelet biojisim ini dibakar adalah bersamaan dengan arang batu. 5% bersamaan 900 tan metrik setiap hari, ia akan dicampur bersama arang batu melalui sistem conveyor ke pusat penyimpanan ataupun bunker. Dekat sini sebenarnya kita boleh tengok campuran biomass dan arang batu tu lah. So, depending berapa banyak yang kita masukkan dalam sistem. So, contohnya kalau 5%, so lagi jelas lah kita nampak. So, bunker akan jadi macam buffer storage. So, ni feeder yang kita boleh kata yang mengawal kemasukan bahan bakar pergi ke benda. So contohnya untuk menghasilkan 700 megawatt, kita memerlukan lebih kurang 280 tan bahan bakar dalam sejam. So dari feeder ni dia akan turun ke bawah untuk dihancurkan? So daripada feeder ni, dia akan pergi ke pulverizer bawah. So dia akan hancurkan pada saiz yang kecil, kita boleh kata macam powder lah, debu. So sebelum dihantar ke burner. Proses pembakaran bahan bakar dalam bentuk serbuk adalah langkah kritikal. Bagi memastikan pembakaran yang lengkap dan efisien, suhu optimum pembakaran adalah di antara 1300 hingga 1400 darjah Celsius. So bahan bakar yang kita gunakan akan menghasilkan heat dalam boiler. Heat itu akan convert kita punya water into steam dan steam tu akan pergi ke kita punya turbine. So dalam turbine dia akan expand, kita ada blade dan rotor dalam tu. So dia akan rotate. So dia akan menghasilkan tenaga kinetics dan generator yang di belakang tadi akan convert that tenaga kinetik itu tenaga elektrik lah yang akan di supply kepada transformer dan terus kepada TNB distribution. Setiap turbin berupaya menghasilkan sebanyak 700 megawatt tenaga elektrik. Ia kemudian akan diproses oleh transformer kepada jumlah tertentu sebelum disalurkan kepada pengguna. Berpengalaman hampir 30 tahun, Muhammad Kopli Yunus yang menguruskan penjanaan elektrik tempatan turut hadir untuk memantau projek ini. Menurutnya, ia sejajar dengan sasaran kerajaan Malaysia untuk mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Malakoff adalah satu-satunya syarikat penjana bebas ataupun IPP buat masa ini di Malaysia
yang sedang melakukan usaha secara agresif untuk terus menyokong hasrat kerajaan untuk mencapai net zero 2050. Disebabkan itulah kami dipanggil untuk menjadi champion ataupun peneraju dalam usaha melakukan pembakaran secara bersama di antara biojisim, biomas dengan arang batu. Melalui usaha ini, kita dapat mengurangkan penjanaan gas rumah hijau hingga 30% pengurangan menjelang 2031. Inisiatif ini juga adalah sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk mengurangkan jejak karbon negara dan beralih kepada sumber tenaga yang lebih bersih dan lestari serta mampu dinikmati setiap golongan masyarakat. Kewujudan secara berterusan Tanjung Pavlan ini adalah penting demi memastikan keselamatan pembekalan tenaga yang cara berterusan kepada negara. Kita juga perlu ada tenaga yang mampu dibayar oleh masyarakat. Jadi melalui gabungan usaha, kita terus melakukan perjanaan secara maksimum untuk membantu negara demi keselamatan bekalan tenaga. Kita juga terus berusaha untuk meningkatkan keupayaan melakukan pembakaran secara bersama atau biomasa dengan arang batu ini untuk terus lebih menghijaukan pembekalan tenaga di dalam negara. Sejak penubuhan stesen jana kuasa di Mukim Serkat pada tahun 2006, ia secara tidak langsung membuka satu lembaran baharu kepada penduduk setempat. Kehadiran stesen ini memberi pelbagai peluang kepada penduduk setempat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kat sini kan kita ada power plant, ada lagi satu ada apa what's called it, chemical plant. So orang keluar masuk cari makan jauh kan. Kita cuba buat kat sini pasal tempat pun memang strategik tempatnya. Dah nak masuk kat power plant kan. Jadi tempatnya cantiklah, kita cubalah. Selain ekonomi yang semakin rancak, ia turut membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk mencuba bidang baharu dalam kerjaya. Menurut penghulu kanan Pejabat Daerah Pontian, Roslan Bokari, ia sekaligus memberi dimensi berbeza kepada komuniti. Daripada tahun 2006, semenjak adanya loji jana kuasa Tanjung Bin ini, saya melihat bahawa banyak perubahanlah yang dialami terutamanya kawasan Mukim Serkat ini. Banyak perubahan berkisarkan kepada peluang-peluang pekerjaan, ekonomi masyarakat setempat ini semakin rancak. Kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, banyak yang tumbuh dibuka di sini. Jadi ekonomi masyarakat setempat ini semakin rancaklah. Impak positif terhadap penduduk Mukim ini tidak hanya terhenti setakat itu. Masjid Al-Amin Sungai Dinar ini adalah sumbangan kepada kampung berhampiran, hasil usaha sama program tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan. Sebelum ni masjid ini tapak lama agak sempit. Semenjaknya ada syarikat Malakoff ni di kawasan ini, jadi pihak syarikat membinalah masjid di kawasan ini untuk memudahkan komuniti masyarakat di dalam kampung ini untuk berjemaah. Adanya masjid ini dapatlah menampung penduduk-penduduk dan pekerja-pekerja di dalam kawasan ini yang semakin bertambah. Dilahirkan dan dibesarkan di Pontian, Nabila Huda Mat Akil adalah anak jati yang bertugas sebagai eksekutif di Jabatan Perakaunan. Baginya, dapat berkhidmat di kampung halaman adalah satu kebanggaan buat dia dan rakan-rakan. Saya bersekolah memang kat area sini, di Sungai Durian. Dan sekolah menengah pun kat sini. Selepas graduation, terus dapat internship dekat Malakoff. And then saya disiapkan jadi staff lah. Kawan-kawan saya ada yang bekerja di sini dari Department Maintenance, Department Operation, itu antaranya lah. Dan pengalaman diorang kat sini pun lama jugalah sejak pelan ini ditubuhkan. Berbeza pula kisahnya bagi Muhammad Saiful Ismail. Minat merantau mencari pengalaman akhirnya menempatkan dia di Pontian sebagai pekerja am di bawah anak syarikat Malakoff. Saya asalnya merantau daripada negeri ke setiap negeri. Bila temu jodoh dengan sini, saya terus kahwin dengan sini dan menetap di sini. Memang sini ada banyak peluang kerja sebenarnya. Tapi hanya kita, untuk kita ni bagi macam company apa semua ni banyak bagi sokongan untuk kita untuk bekerja, untuk kita mengubah cara hidup kita.
macam apa macam-macam bidang yang ada. Dan saya pun berharaplah daripada pihak Malakoff agar bagi peluang kepada penduduk setempat, bagi peluang pekerjaan kepada mereka yang masih menganggur ataupun yang masih memerlukan pekerjaan untuk kos sara hidup sekarang. Bagi memantau tahap pelepasan gas ke udara, Nor Adi Bahmusa, jurutera kanan kimia dan alam sekitar menggalas tanggungjawab berat ini. Pelepasan gas perlu dipantau rapi bagi memastikan ia sentiasa berada dalam kawalan. Bagi memastikan kualiti udara yang kita lepaskan adalah dalam spek yang dikehendaki, selain memantau secara berterusan, kita juga akan membuat sampling secara berkala untuk memastikan data yang kita peroleh itu adalah menepati spek dan juga boleh di-compare dengan data berterusan yang kita ambil setiap hari. Bacaan juga perlu dilakukan di ketiga-tiga pusat pelepasan di setiap unit bagi mendapatkan purata untuk pelepasan gas secara keseluruhan. Okay, ini selepas tes, NOT, CO, auto, semua dalam spek yang telah ditetapkan. So, kita baru test satu side, lepas ini kita akan buat another side. Kita akan kumpul data untuk buat comparison dengan data berterusan untuk buat kita punya report bulanan. Menurut data, pembakaran sebanyak 5% berupaya mengurangkan jejak karbon sebanyak hampir 1,900 kiloton setiap hari. Ia bersamaan 3.5% pengurangan karbon dioksida daripada hasil pembakaran arak batu. Sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, kita perlu memainkan peranan secara berterusan. Pembekalan tenaga penting, pembekalan tenaga hijau pun penting. Akhirnya kita berharap kita dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang sentiasa mempunyai bekalan yang tenaga yang cukup serta selamat untuk penggunaan semua orang. Dan kami tidak lupa juga dalam usaha kami melakukan penjanaan tenaga elektrik ini, kita sentiasa menitik beratkan tentang keperluan kelestarian penggunaan tenaga, terus menjana tenaga hijau yang ditambah dari masa ke semasa. Projek kombinasi pembakaran biojisim, projek pertama seumpamanya yang bertujuan melestarikan sumber tenaga elektrik. Baru-baru ini, ia telah dirasmikan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof, yang juga merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Selain kelestarian, kesemua usaha yang dibuat ini juga adalah selari dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR yang telah dilancarkan pada tahun lalu. Kombinasi bahan biojisim dan bahan fosil arang batu, satu langkah hijau yang baharu. Apa yang diharapkan ialah agar ia berupaya membekalkan tenaga dengan selamat, mesra alam sekitar serta bermanfaat kepada dunia dan penghuninya.